Kok baru kedengeran sih suaranya? Mbak sibuk jualan parfum botol kecil. Ini tumben, Dao. Kemarin kesini ya, Dao, ya? Iya, Mbak. Kemarin saya kesini, Mbak nggak ada. Nah, ini kebetulan, nih. Kebetulan, Mbak ada, ya kan? Kamu mau minta apa? Oh, iya. Saya kan miskin, Mbak, ya? Iya. Saya mau minta kaya, boleh nggak? Bisa. Asik. Kayak marmut, ya? Hah? Kayak marmut? Saya udah kayak marmut. Mau apa? Saya mau kaya, Mbak. Oh, bisa. Tapi saya juga minta permintaan. Apaan tuh, Mbak? Bakso semangkok. Terus? Somai, tahu, nggak pakai kol, piring. Terus? Ya. Sama mendoan. Udah? Udah. Bentaran ya, Mbak, ya? Ya. Waduh, permintaan sih, Mbak, ini. Kayak makanan kesukaan si Komeng sama si Adul, tuh. Hei, kamu ngomong apa? Ah, enggak, Mbak. Saya punya teman tuh, ya. Main-main, ya. Enggak, permintaan Mbak tuh sama kayak teman saya. Berani lu, berani lu. Iya, Mbak mainnya dari belakang, ah. Kalau dari depan bukan Mbak. Apaan? Mbak. Mbak. Tapi saya cuma bawa kue nih, Mbak. Kamu gimana? Coba buka kantongnya. Kok dia tahu ya ada kantongnya, ya? Tahu dong. Kayak di sinetron. Sinetron apa? Kamu sih nonton film gituan ya? Apaan tuh? Nih saya taruh di mari ya, Mbak, ya. Amannya mahal nih kue nih. Ini bukan kue sembarangan. Kue apaan dong, Mbak? Au. Mbak! Ya? Lagi pipis ya? Enggak. Kok lama saya panggilin? Enggak. Mbak? Ya? Permintaan saya tolong diturutin ya, Mbak, ya? Ya. Saya mau keluar dulu ya. Oh, jangan. Masa kamu keluar? Kenapa emang, Mbak? Mbak aja belum siap. Kalau kamu mau pulang, jalannya mundur. Jalannya mundur? Harus tengok kanan, tengok kiri. Terus mau ngapain? Siapa tahu ketemu kita lagi warawiri. Untung Mbak temen tuh minta ceritanya. Ya, Mbak, ya? Ya. Joget-joget. Tung, bener tuh kita tuh bang, aduh ampun aku jangan pegang kaki saya tuh neng dul bang kaki aku nih bang deh ustad apa-apaan nih bikin begini nih aduh ustad. Saya makan gratis, Ustaz. Ngapain makan di kebun? Ya, daripada kuenya dikasihin ke yang lain, ya. Benar, Pak Ustaz. Lebih baik. Dengan dikasihin kita, ya kan? Ini nggak boleh, Meng. Ente ngapain begini nih? Ini siapa nih? Pasti yang ente kerjain siapa nih? Ya, nggak tahu. Pokoknya orang. Namanya. Orang? Iya. Ini enak nih, Ustaz, nih. Ustaz, pasti dulu. Aneh lagi ngomong. Masih seduanya, Ustaz. Ustaz! Kenapa, Us? Ada apaan, Ustaz? Enggak, ini nih, saya lihat Komeng. Dung, Bang Komeng, ngapain? Lagi nelpon, halo? Us, tadi saya lihat sini. Si Komeng sama si Adul nih lagi berebut nih makanan nih. Mana ngebul-ngebul dia lagi enak-enakan makan kue begini. Bentaran, dikasih. Coba lihat kuenya. Itu. Kue mahal. Kasih. Kue mahal katanya. Waduh. Ini mah kue yang tadi gue bawa buat Mbak Balastri tuh. Tuh, kan dia kan. Dia kan, Postan. Ente ngapain? Nyembah-nyembah gituan kan patung. Ente. Jadi lu mengerjain gue, lu berdua. Lu berdua. Postan mau ikutan. Nah, sekarang Postan. Boleh gak coba, Postan? Enggak boleh, Us. Ente ngapain coba naro-naro sesajen di sini? Di apa ya, Ustaz? Ya Allah, orang mau kaya mah jangan begini. Oh. Ya, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Wasjudu lillah.
Alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi jangan nyembah matahari, jangan nyembah bulan, jangan nyembah patung, jangan minta sama siapa, minta sama Allah, sujud yang nyiptain semua alam ini. Dia Maha Kaya. Orang enggak percaya. Kalau itu cuma enggak boleh juga meng. Saya ngomong serius nih. Iya. Yeah. Serius masih ada kan? Udah bubar. Udah bubar. Ini jangan, ini pasti juga aneh tahu nih, curiga nih. Komeng sama Adul nih rekayasa, jangan. Ini makanan yang begini nih, kagak halal, tahu gak? Ini namanya sesembahan untuk berhala. Lagi dia juga yang mau, Pak Ustadz. Kalau kata orang di sini paling ampuh, Pak Ustadz. Kalau mau minta kaya, langsung kaya. Ya, udah jangan dipercaya. Udah, ya. Buat apaan, Pak Ustadz? Gue disita. Nah, ya, terus hukumnya dia gimana nih? Hukum dia main. Ya, tobat. Oh, tobat. Iya, Pak Ustadz. Ente juga. Ya kan saya emang enggak, ini doang. Apa ya? Mbak Lastri. Oh, kenapa Lastri? Aku kan cantik, kenapa teriak? Itu. Apa? Oh. Sakit apaan? Muka lo putih-putih. Ya ampun, Bang. Lupa dikerik apa? Lupa dikerik. Nama masuk angin. Iya. Malam-malam. Besok kan mau ada pemotretan. Ini jangan begini. Ntar saya enak. Pak Ustadz mencender-cenderin aja. Kenapa sih? Kaget ya, lihat kayak gini takut. Kaget mana, jarang-jarang ketemu perempuan pakai masker. Bangga. Dari Bogor lagi ya? Itu maskernya masker bangkuang. Masker lewat kebun lagi. Ustadz mana nih? Ustadz kemana? Mau kerikin. Ustadz kemana? Saya kesini. Oh berarti saya ambil Firni ke sana juga. Ustadz sama siapa? Sama.